Tapi ini satu uji coba. Ini ya. Jadi this is just the beginning. Slowly. Saya I just introduce some of my songs. And thank you that I have the time to explain to you how and why. Ada banyak hal di belakang saya kira. Nanti Bapak Ibu, kalau kita masuk lagi, kita bernyanyi tentang Tuhan-Tuhan orang Melayu. Itu berarti kita berbicara tentang Kristologi. Siapa Tuhan orang Melayu? Bagaimana orang Melayu melihat Tuhan? Ya, kita selama ini lihat Tuhan itu sebagai seorang Bapak. Tapi Tuhan juga seorang Ibu. Makanya kita bilang, Inama, Upu Inama. Artinya Tuhan, orang Tuhan dan lain-lain. Yang ada di diskriminasi. Bukan berarti bahwa dari barat, teologi barat diskriminasi Tuhan dan perempuan. Teologi barat mempunyai dasar dari Bible bahwa Allah menciptakan laki-laki according to his own image. Menurut dia punya wajahnya sebagai laki-laki. Itu sudah ada di teologi barat. Orang-orang itu juga ada. Mereka tenang sebentar kita. Dia hubungannya